12 Februari 2022. Thank you.
ini kita berkumpul di tempat yang kita banggakan ini, di Bagia Sindur Club, dalam rangka apa? Anggota tahunan. Kita ada dua. Nah, tahun itu 2021 secara resmi saya buka. Terima kasih saudara Sutari. Izin Bapak Ibu sekalian, para anggota informasi berikut kami akan sampaikan agenda rapat anggota tahunan tahun itu 2021. Nah, izin berdiri. Kita akan menyampaikan sekali bahwa susunan pengurus dan pengawas koperasi Silatos Danau periode 2020-2023. Ketua saya sendiri Wayan Mulyana, kemudian Wakil Ketua Imade Sukodano, Sekretaris 1 S.Y. Suryawan, Sekretaris 2 Niketut Sudiani, Bendahara Niketut Sudano, pengawas sebelumnya ketua dipegang oleh almarhum Pak Basadi. Secara langsung, secara berujung, kami lanjutkan. Pokok pinjaman yang dikembalikan setiap bulan, pokok dan bunga, pengendalian ini ya satu kenaikan kita. Di samping itu, kita akan menyerahkan kepada PKK yang kita adakan dua, SPT yang kita adakan dua, mohon anggota yang lain PKK baru 53 mungkin terkali sekitar 100 pakaian ya mungkin ya dalam pada kapasitas komisi 2021 itu prosesi tanggung jawab khusus yang kami ada yang dikerjakan bisa melihat pertanyaannya dari beberapa pemerintah kenapa atau ada yang lain yang kita membangun maka berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang kami pak. Dari pemaparan Bapak Ketua, saya sangat puas dengan pemaparan. Dan saya ingin menanyakan rencana kerja ke depan. Tapi sebelumnya saya flashback ke belakang. Disampaikan oleh Bapak Ketua. Nah, saya ingin bertanya tentang sewa, biaya sewa kantor sewa gedung tadi. Nah, berarti di sana ada masukan untuk bayar kan? Nah, untuk sewa gedung itu dihitung dalam satu tahun atau per bulan? Intinya ini dari koperasi kita punya landasan dari kita di bawah kita masuk ke yang bagus kita ya.